Hey guys, selamat pagi. Hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian ya. Ini ada beberapa penghargaan yang udah aku dapat ini guys. Ini, siapa sih yang nelfon? Si Ican. Udah apa nih? Halo? Ya. Kenapa Cat? Bisa ke rumah aku nggak sebentar? Emang ada apaan? Enggak nih, aku ada yang mau aku kasih tahu. Apaan Cat? Aku jadi buruan aja ke sini. Oh yaudah, ntar aku berangkat sekarang ya. Oke, ditunggu. Yaudah. Nah, apa nih si Cat? Kok dia nelfon tiba-tiba? Biasanya dia nggak pernah nelfon. Tapi yaudahlah, namanya juga ke temen ya guys ya. Jadi kita coba datengin aja. Kenapa dia kira-kira ini si Chan? Dari dulu kelakuannya masih sama aja kayak gitu, nggak pernah berubah. Rumahnya juga nggak berubah-ubah guys. Nunggu updatean dari Voxel, nggak pernah update si Chan. Kayaknya si Chan nggak pernah bikin update buat Chan deh, biar kita tetap penasaran. Jadi itu curiganya si Voxel emang gak bakalan ngehidupin si Chan. Oke. Hey Chan. Ya. Ini ada apa kamu? Itu kok coba kamu lihat ke depan. Depan mana? Itu di depan ada bangunan yang mencurigakan loh. Mana sih? Itu di depan belah kiri. Tuh, deket batu. Oh. Iya. Itu rumah siapa? Gak tahu. Voxel gak jelas nih. Bangunan aku gak jadi-jadi, rumah orang udah dibikinin. Iya sih emang. Cono, aku mau ke sana dulu deh. Emang ngapain? Ya, aku pengen tahu aja itu apaan isinya. Oh, ya udah. Kamu hati-hati ya. Nah, oke, Chan, kita berangkat dulu ya. Aduh, ada-ada aja nih. Ada rumah baru, guys, di depan rumahnya Chan. Kira-kira apa itu ya? Rumah siapa itu ya? Kita cek dulu, guys. Siapa tahu itu emang yang dibikin Voxel untuk Chan, rumahnya pindah ke sono kali. Tapi kita ya cek dulu deh. Tuh, ini bangunannya di sini guys. Ini lokasinya asik sih, dekat pegunungan di pinggir pantai, kan? Dekat ke pantai guys. Oh ini rumah siapa ya kira-kira? Tinggi banget. Ini bukan rumah kali. Ini apa ya? Ntar. Oke, ini rumah sakit atau apa ya? Misi. Ada orang kali. Kok jadi merah? Perasaan dari luar nggak merah, warnanya biru deh. WC. Assalamualaikum. Ada orang kali. Ini ada pintu nih. Ini ada pintu juga. Apaan ya kira-kira ya? Loh. Ada pintu kecil juga guys. Ini kemana lagi ini pintu? Ya ampun. Kecil tapi ruangannya gede. Woi, sabar. Aduh. Ini ternyata tempat gym buang anak, guys. Aduh, itu. Hai, siapa tuh? Apaan sih? Bentar, guys. Aduh. Kok? Oke, tenang. Kita bawa. Kita untungnya bawa gitar ajaib guys dari gitar ajaib dari Bang Roma Irama, jadi kita gampang banget ngebunuhin. Oke guys, kita harus bersabar, tenang. Aduh kaget aku. Udahlah balik aja lah, ini nggak bener nih. Kita lapor ke Chad aja, kita ngajak si Chad sama si Jack.